Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Semoga selalu sehat, diberikan kelancaran rezeki dan bahagia. Oke, welcome back to my channel. Dalam video kali ini sesuai judul dan tema, tutorial transaksi pengisian pulsa seluler menggunakan mesin EDC. Tapi sebelum lanjut ke videonya, mohon sekali jangan lupa untuk support dan dukungannya agar channel kami dapat berkembang untuk memberikan informasi-informasi yang positif, bermanfaat tentunya. Dengan cara tekan like, tekan subscribe, tekan juga gambar lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di-share atau dibagikan agar apa yang kalian lihat, teman-teman yang lain juga bisa melihatnya. Oke, baiklah sahabat-sahabatku, tak perlu lama-lama, kita langsung saja ke videonya. Let's go! Oke, sahabat-sahabatku, untuk langkah yang pertama kita buka dengan cara tekan tombol F1 kiri atas. Kita klik saja langsung. Jika sudah terbuka seperti ini, kita langsung saja bulir ke bawah. Kita cari menu pembelian. Jika sudah tepat, kita klik tombol hijau kanan bawah. Jika sudah terbuka seperti ini, kita langsung klik saja yang atas telepon HP dengan cara tekan tombol hijau kanan bawah. Lalu kita pilih menu yang atas voucher Telkomsel, karena di sini yang saya akan contohkan adalah pengisian pulsa Telkomsel. Kita teruskan saja dengan cara klik tombol hijau kanan bawah. Masukkan card. Untuk itu kita masukkan card kita ya teman-teman. Jika sudah terbuka seperti ini, kita tekan tombol hijau kanan bawah. Lalu kita yes dengan cara tekan tombol hijau kanan bawah. Lalu klik tabungan dengan cara tekan tombol hijau kanan bawah. Lalu tentukan nominal yang hendak kita isi. Dan di sini saya ingin contohkan pengisian pulsa Telkomsel senilai 25.000, maka saya untuk itu pilih yang atas dengan cara tekan tombol hijau kanan bawah. Lalu masukkan nomor handphone yang hendak kita kirim ya teman-teman. Jika nomor telepon yang kita masukkan sudah benar, kita teruskan dengan cara tekan tombol hijau kanan bawah. Lalu enter PIN. Jika PIN sudah kita masukkan, langsung saja kita tekan tombol hijau kanan bawah. Berproses ya, teman-teman. Lalu pengecekan yaitu nominal nomor telepon. Jika semuanya sudah benar sesuai yang tertera dalam layar saat ini, langsung saja kita teruskan dengan cara tekan tombol hijau kanan bawah. Berproses ya teman-teman. Nah, ini tandanya transaksi kita sudah berhasil. Oke, baiklah teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Ketemu lagi nanti di konten-konten saya berikutnya. Jika kalian ada yang masih kurang paham atau kurang jelas, kalian boleh komen di bawah. Insya Allah nanti pasti saya akan balas. Sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.